Race pertama World Superbike WSBK di sirkuit Pertamina Mandalika harus ditunda setelah hujan deras turun menjelang tar pada hari Sabtu sore. Para pembalap telah berada di grid bersiap-siap untuk memulai balapan. Namun, 12 menit menjelang start race, direktur menunda balapan karena cuaca buruk. Panitia akan mengumumkan jadwal ulang setelah menilai kondisi di lapangan. Sebelumnya, pemerintah melalui TNI Angkatan Udara teknologi modifikasi cuaca dengan menaburkan garam 800 kg di langit Mandalika. Terlihat juga sejumlah pembalap menikmati suasana di sana. Ada yang mandi saat hujan dan ada yang bermain dengan boneka bebek karet di pinggir lintasan.